kurang. Tapi kan ini karena betina nggak dijual. Oh, kita pembukaan. Ini produk dari kami, inovasi. Blungkang giling, pelepah kelapa lah intinya. Dimana itu ada mengandung protein, serat kasar, lemak kasar, serta bahan kering. Yang intinya di situ dibutuhkan oleh domba untuk apa namanya pencernaan biar sempurna. Berarti ini intinya blungkang untuk apa ini? Untuk makan, untuk menggantikan rumput biar kenyang, karena kan sekarang musim kemarau rumput susah. Jadi peternak udah menahan musim, mau musim hujan, mau musim kemarau, kita aman-aman aja untuk pakan. Mungkin awalnya gimana itu, kok bisa menemukan blungkang jadi pakan ternaknya? Ya awalnya ya itulah, apa namanya, karena keterbatasan rumput, nyoba-nyoba aja. Sama nyari-nyari itu apa ilmiahnya, ternyata blungkang itu proteinnya tinggi, serat kasarnya juga tinggi, lemaknya juga ada, terus kandungan gulanya juga ada. Jadi kita udah nggak pakai molase, udah nggak pakai apa tetes tebu lah, dan juga nggak pakai M4. Jadi ini murni alami. Nanti ini digiling, di, apa namanya, terus dibikin silase. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.